Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab al-rida wa al-taysir wa tughliqu biha abwab al-shar wa al-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ini dalam pertemuan sesebelum aku laban panjenengan ngaoningi bahwa perintah na ajunan Allah Subhanahu wa taala serta larang na ajunan Allah kak ditoe bagi dua. Larangan ben perintah secara zahir akatia ajawi kulaban panjenengan ngakan perkara haram zina larangan zahir, tapi cukan beda larangan kak ditoe batin. Larangan batin kak ditujukan kewajiban dak kekuluban panjenengan kak angkui ajawi ban akatia ijab waki sarang al-imamul ghazali kak ditofardu a'in ikan dikuluban panjenengan kak angkui ngauningi ban ajawi larangan batin akatia takabur akatia cukan sepon marik sebut ribari kak dito al-qanud min rahmatillah. Semakin dapat dekah Allah Subhanahu wa taala tabu wa zaru zahiral ithmi wa batina wa zaru zahiral ithmi wa batina ajauna bana kapi dekah hira zahir tu sahban tin batina tu yani tu sanat di antara maksiat at wal hiqdu ban pole al hiqdu wal hiqdu ban pole al hiqdu napa al hiqdu wa huwa bantining al hiqdu idmarul adawa panika anyimpen permusuhan panika anyimpen permusuhan yakni dalam ati ai fil qalbi karena tahu pun karena kada itu maksiat anyimpen rasa benci amusuh dan situ orang di dalam ati bila kak dinto setia setitusa tusana ate idza amila bi muqtadahu nalekana ngalakoni pasera oreng bi muqtadahu kalaban esen akak disa idmaril adawa walam yakrahu bentak baci pasera oreng hudak kakak disa engki al-hiqd otaba idmarul adawa. Terkadang orang kak dinto dak ke orang lain tiba-tiba tak senang. Beda. Imma kak dinto litanafurir ruh ruh pada ronda kak dinto lain jalur akatia jan lambat dalam hadis bahwa ar-ruh se sejalan kalaban ronda orang lain dia itu nalekana tapang sanaos kak dinto tak kenal kak dinto ar-ruh kak ronda kak rasa nyaman rasa lebur kak dinto eko caki kita anus al-uns bainar ruhain. Cuma terkadang beda masalah pekil dengan orang lain adawa permusuhan etahan dalam hati tapi kula ben panjenengan keangkui terlepas dari itu sekat itu datang tak gena hati pas nyimpenan ngari ni ke alabannya tapi mana bi orang kak dito esempan yakni nabi idha lam yakarahu mana bi orang ni tak pekil ya tarabbasul fursa menandai kesempatan lekilah menandai kesempatan ma'alis sangkau menandai kesempatan dan nikah nikah termasuk idmarul adawa wa adamil karaha amma nabi ken lebat bi kulaban bancana buang kali itu tak jadi maksiat karena ateka dinto lain kalaban kulaban pancingan sepadan
tiba-tiba tibi tor kadang datang. Mangkana lamba Allah Subhanahu wa taala nurana kisah biasa nang tahli dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum mun ba an ma padang apa sebenarnya nang iate ban au tukhfu ataba pasamar bi ban in tubdu ma fi anfusikum tukhfu yuhasibkum Allah bi Allah bakun hisab takrejat sahabat karena senaus atena sahabat saos kak dinto mangkat tipi tor kadang suudzon anu berlain semacam maka penyakit ate kak dinto dua manabi tetiah kamaksiatan ada mulkaroha wal amal bi muqtadah lo e buang dari kulina ate nika cang ri bering e dalam bab iman bada waswasa bada syakkun waswasa nikah tante badana iman e dalam ate syakkun kak dinto pangan tardak ke kamortat bahkan pada semortat napa syak etorot yang kau nak kifa ungguna yang seumpamana hajuran Allah Maha Esa na'udzubillah etahan di dalam ate maka kak dintoh syak asyakku nikam minal min sababil irtidad min sababil riddah termasuk dari sebab kamortat syak tapi was-wasah kudaan dari setan derma tanjana ketika methel di dalam ate langsung ebuang langsung etokan langsung elaban kalaban azikir kalaban nyukondak kajuran Allah Allahumma thabbit qalbi ala dinik atau can lamba malamalan saya anjura kisaran para guru pantun dari hadis langsung azikir la ilaha illallah kalaban sepenuh keyakinan palancang dan seterusnya. Nikahnya mana fitan? Sakak ditujukan dalam penyakit ate kak ditu Allah hikat idmarul adawa kak dianto setet dia maksiat ate ida amila bi muktadah. Contohnya amila bi muktadah. Beda orang ada kan dia. Karena saya kakan dua orang saya tak cocok kate. Kamu kelibi ate kak dianto pas sampian nikah ternyata ala kota atil dak orang itu. Iya lah kau jual tak kena. Nikah amila bi muktadah. Saya berada dalam hati bi sampian praktek akih sampai taat. Itu nikel eko cak amil lebih muktado apalagi orang para pengajar dan iler bi sampian emri pakoh ale purto anu na berlain sama aja. Al berakat dari adaw pekel niat ngalebati batas dari sesaharusa manusia ka manusia. Emri pakoh, male labu, male nikah berlain sama aja. Nikah penyakit apa? Penyakit hati. Bukan itu kewajiban dak kulbani. Walam yakrahu. Saya maksud walam yakrahu ning ke dalam bi jelas lagi bi ayya tarabbasa li fursatihi. Ta amila bi muqtada. Tak berusaha untuk menampakkan adawa, anyerang dak ke orang kak dito. Akan tetapi mun andi kesempatan eka laku. Maka kak dito adamul karo. Dak remba. Kulaban panjenengan nalekan suudzon benar sama coba. Kapi sekapi manusia sama setiap sekali itu lebat lagi. Tapi kemudian kita perang kalaban mucak jak mun nafso pas ateh bawa pas ya no benar sama macam. Kita kadang kelai nafso tibi benar sama macam. Dharma. Okay, kulaban panjenengan dalam permusuhan atau orang menyalah bilai sama cuma apa konnya por norok nak apa apa si anjuraki serang anjuran Allah Subhanahu wa taala jan lamba idza dzalamaka ahadun mun bada situng orang zalim dak kasban fa anta fi thalathati khiyar sampean oleh telok pilihan anta khudha haqqaka fid dunya sampean ngalak hak sampean nang dalam kau di antunya dharma anta du'a alai ya sampean doa ke orang nikah. Ya Allah tergulung kelak apa piar mantar apa piar orang ni mantar dan ni kasumbama itu aku cuba wa da'watul madlum mustajabah doa orang yang seega zalim cepat eka terima sedang ajun Allah bahkan walau kana kafiran walaupun orang yang seega zalim ini kafir mana doa biasa eka terima bi Allah mana bi orang ini keeka zalim mana bi orang ini keeka zalim walaupun dan lambat dalam kitab ajalatus sibak ila makarimil akhlak sambian ken karo etapok pas ken dua na manter mati eta berabi ter pepe na pa sama jema nika sambian sit itu tolim lebihan dari pon apa sa seharusnya se nomor 2 kalian tu anta khudha haqqaka fil akhirah kala hakka sambian pakik nang akhirat benik kala samangken
Dak remah, engkau tak doa lagi cuba dak kau dia. Torok kala ada udin akhirat. Bukankah Kanjeng Nabi ada buku lawan pencenengan? Bahwasanya atadruna maril muflis. Siapa orang bangkrut, orang yang datang dak ke akhirat yang bikin jalan A B C D tapi toman yastumu hada wa yu'dhi hada wa yudribu hada. Tomannya ke toman apa suan toman nokol. Do tengi kepi itu tuntut akhirat ke bagus naik kala. Kalau sana, ni kan kalah hak ni akhirnya. Benda saya nomor telok benda kak dintoh anjuran dari syariat, eki kak dintoh nyapor. Wajazau sayyiatin sayyiatun mithluha. Balasan keburukan kepada. Wa man afa wa aslaah fajruhu ala Allah. Saya nyapor, mabagus kencerna. Cang Allah. Maka orang yang selekat dekat itu paling gampang masuk surga. Kati sering gula manjun dengan angin suaki kisah para sahabat saya lekat. Ban retak hati kak di itu berat tibi. Berat tibi dekat ke gula manjun dengan. Cuma gula manjun dengan sebagai orang kotu mengetahui situasi kondisi orang lain. Tak sekap pindah cerita, tapi sampean patut eka cerita kita ke orang lain. Karena kak dintotor kadang anarek dek kakak tak seneng kan. Orang letakkan reken, bi sampean gara-gara eka cerita. Aduh, kakek pandu lepakin baju sendiri. Tapi kok anu jok, haram tegur mele mobil, mele anu, 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 kapi mele semacam. Eka boleh ke tukang pentol. Akhirnya tukang pentol, bi papak ke lahir. Eka cerita toh. Berarti saya cerita kak dintos tak gendah. Tidak memahami bahwa ini saya cerita berpotensi masake ati dak ke orang lain atau iya karena pada syairan Allah alam tadi guna tak ingat bahasa Arab mun ba'an niat ngecurungep aki dak ke orang iya lepas alam sesampai timbul rasa ujuk otaba cerita aki kebagusan orang lain senyum belaki orang kak dentok andi rasa iri ati. Nika penyakit ada. Wal hasadu ban pole hasad. Al hikat idmarul agawa. Al hasad karohi wa huwa bantining al hasad karohiyatun ni'mat lil muslim. Panika tak senang badan nikmat lil muslimi eka andi orang muslim. Dalam bahasa Al-Imam Nawawi tamanni zawalin ni'ma minal muslim. Rap-arapan nikmat seakan di orang kak di sini. Ini kak elang. Tetima Nabi kak din tu hasad lebih tempaang eko ca'aki iri ada. Mana bi hikat lebih tempaang kak din tu dengki atau dendam. Wastithqatuha ban mitong berat kak di sana nikmat kak di orang lain. Cuma setetia kak di to maksiat ate idza lam yakrahu nalaikana tak baci orang huda hasad aw amila bi muqtadahu atau ngamalaki basara kak di seorang bi muqtadahu kalaban esena kak di sahasad. Kalau ben esen agak disahas. Ngetela orang soki beda mobil, Roma genteng, Audi samporan, pegel. Asli na sebias datang hasad, kak di to orang sesa sejalur sa, imas tetanggaan, sekatoronan, seprofesi, berlain semacam sebias. Karena aroma sahabat, karena hasad ni kan biasanya abah aroma seharusnya lebihan dari kak disa. Pas beda orang kak disa, toh ternyata fokus abah pas tak senang. Karohiyatun nikmat lil muslim, lil muslim. Maka jangan lembak epita aki ada namanya hasad, iri ate atau bekarohiyatun nikmat lil muslim atau tamanni zawalin nikmat minal ghair. Beda orang kak disa eko caki ghibah toh. Ghibta kak dinto oleh hasad ni kata oleh ghibta kak dinto teropada beda orang soki, engkau teropada soki ngak juga, ni ke ghibta ni ke oleh alam
Ken tabun Rasulullah SAW la hasad illa fitnataini. Tak ada kenapa hasad oleh ulama sepakat. Saya maksud hasad dengan kata ghibtah. Sepatut ghibtah ni kan jawapan dua. Situ orang alim ilmu nak pendapat dengan orang lain yang malaki. Ni kepatut ghibtah. Yani kok teru pada bandua. Engkau kena di mobil tak patut ghibtah. Kenja pada teruan dia mobil dia kata tak masalah. Kena kata ghibtah. Ken tak patut ghibtah. Unzur ila man huwa dunaka fi mas'alat ad-dunya ni keceling semabaan urusan dunia. Bale tak tero saya ke takok pikiran ni ke cuman esetunya. Saya nomor dua, rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu, orang laki beri harta bi Allah pas harta ni ikun akidah kecelan ngam diri tuan Allah kapi. Tak benih ke aku foya-foya sombong napa benih semacam. Maka kali tu perlu eka ghibto tapi tak oleh ke hasad. Napa ghibto teropada hasad mentur tabran numalehi wasanu leda pada mentur ke oper sampai nama mentur pada anu nika ghibat a nika nyaman hasad karahiyatun ni'ma lil muslim. Maka nang ide lemah nika e jelas napa se kosa aki amila bi muqtadahu atab lam yakrahu bi ayyata manna rab arfan anta tahawwala minhu ilaihi nikmat sedari orang nikah ngalle ka abah. Aku mentar miskin, mentar engkau sesogi. Atau benja, engkau nak tak terwasogi, kau rejua pada miskin. Awias lubuha, awias lu, awias labaha, atau awias lubaha. Nikmat si anak, apa tak ada? Nanti abak benikin terwasogi lagi ya. Kan pekel dak goreng. Ini kan nyaman iri ate. Ini kan penyakit ate. Ben ka'din tadabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngakan dak ka kepengsunan kula manjenengan. Kencana solat, ekalah. Kencana zakat, ekalah. Maka dah tabun hadis, ika dia tak jelas lagi. Annal al-hasad, innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sa'ungkuna ponapa hasad, panika angakan hasad dek kebagusan-kebagusan. Kencana zakat, kencana ngaji, kencana mutola'ana, ganjar salat sunat dan ganjaran qiyamul lail eka kan kan didik kama tak kulun narul hatab sebagaimana apoi kak rintongakan dak kaju tono rebe jalan kaju tono lakan le siap kak kuih salat pada salat jalan rebe tak ada kare amun tak mempunyai nilai dalam bahasa Al-Quran amal fakus saya tak bernilai kenal kelaban habaan manthuro laksana debu. Si berterbangan tak berfaedah. Wa fi bahjatin nadhirin disebutkan dalam kitab Bahjatin Nadhirin qad yahsulu lil hasid khamsu uqubat. Terkadang orang seandi sifat hasad ka dinto neka ekena lemak sanksi ecapok lemak sanksi ghammun la yaqati rasa bingung ruwet tak remare jalan ngetela orang retak orang nyaman amobilan abe jantungan sepekel nika ghammun la yaqati wa musibatun la yujaru alaiha ecapok musibah tabrakan labu napa semacam tapi tak diberi nilai kejaran sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala wa madhammatun la yuhmadu biha apa enak. Apa enak maksudnya capok celaan pi orang ni ke celah tak ada pujian dak kan wa yaghdabu alaihi rabbu itu kan sareng ajun Allah jelas wa yughlaqu alaihi abwabu tawfiq ni ke zebr biasa nabi Allah tak iberi pitolong biasa sareng ajunan Allah tak iberi pitolong at-tawfiq Allah taufik kadin tontonan dari ajun Allah kan ku entar dak ajun Allah. Kalau panjangan tak mungkin bisa ngaji, bisa ni, kemun tak ada taufik dari ajun Allah. Seruat manabi ate tak capok taufik. Manabi ate tak beri taufik dari ajun Allah. Tak beri taufik dari ajun Allah. Maka kak dinto artinya sakepin nasi lebat. Kak dinto tidak mempunyai nilai sama sekali. Dekoreng kak dinto. Kelak kalau panjangan maus, dalam kitab Tabaqatul Awliya,
Dabunah Al-Jurairi bahwasanya Dabun ajunan Allah Subhanahu wa taala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi, seka maksud di antara nak dentok orang tak makelah baca Quran ngiding mau itu ngiding nikah ada saya masuk sama sekali nikah ada mutawfiq. Allahumma sallimna wa ahlana wa tullabana min hadzal marad al-hasad amin ya rabbal alamin. Adik penyakit nikah penyakit hati saya angakan dak kebagusan berlain sama macam la'allahu kullaban panjelas nama us edalan kitab at-tibyan fi adab hamal Quran tentang darma kullaban panjen dengan kaangku membuang sifat hasad aveli dak ka Allah sakap pinna nikmat papareng dari ajunan Allah sakap pinna nikmat papareng dari ajunan Allah karena sakap pinna papareng dari nikmat ajunan Allah ngetela orang soki beun miskin jangan-jangan kakemon soki takabur jangan-jangan kakemon soki jauh dari ajunan ayah Rabbi Allah ibda iman ada kesempatan kaku semada kajun Allah lebih tengki saya masuki juga siapa? Allah mi ami Allah masuki juga aju jalan kebagusan ada orang ini bukankah aku dapat panjenengan oning ceng miskin ni keujian soki pun ujian dari ajunan Allah saya soki pun tak syukur bakal ucapu adat yakni tak ikunaki dak kebagusan. Sambil dak jalan setak fender saya miskin pun manabi kalian toh pas agerin dem tak rido tak kona ada pernah saya tentu akhirnya Allah kalian toh situng ujian berarti pabali mundalanya nikah sakapin ada di ajunan Allah ya uis ceng dari ajunan Allah abak kalian toh kan mungkin ada nikah pun naremah kan naremah jangan lembak jangan pernah melihat umpama nikah kesokian atau berkedudukan atau berapa benda semacam tapi nikah anugerah dari ajaran Allah yu'tillahu ma yasha wal mannu bis sadaqah ben boleh angoceng masakit ay ala sa'il tekesa ing atase orang yang minta wa huwa takdirun ida nama makotor tening mannu bis sadaqah nikah panik parga semua kotor wa tawirun bersengoba tangkasiru sepecha minhu dari kesaan mannu asal qulubu pun apa banyak-banyak ate wa yabtulu thawabuha ban battal atau wa yubtilu ban mabattal pun apa almanu thawabaha dak kekencaran sedekah tetapi pada orang kak dinta as sedekah hari beri ke orang mari hari beri pas kelekun kaca derma saya beri kau beri di mana boleh aja pun tak beri kau tak anu nya bohong. Eta ki melono. Abak la cek hebat tebulan saya beri. Ni kan nyaman almanu bis sadaqah. Almanu bis sadaqah. Tabun ajun Allah Subhanahu wa taala. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'u hadha. Ocak si bagus. Nyapora anda ke orang lain. Lebih bagus etempang as-sadaqah abri pelak tapi ya ba'oha ada itu orang yang penyakit saya salah kalau jom tak kena beri kau saya dong aku tak kena nuju yang mengangkat nyosokan kau nah apa benda yang sama macam almanu maka kak ditoh ma'elang dek kekenceran salah ma'elang dek kekenceran takdir wa taghyir tangkosiru minhul kulub kak ditoh senyebab aki arosa kaki dek kata kak ditoh ma nabi esempan kak dintah termasuk dari maksiat qalb maksiat taat wa illa alman nabi sedekah seharusnya kak dintah maksiat maksiat zahir tapi arosakah dari ateku lebih panjangan dak katin orang kak itu mempecah dak katin orang kak dintah ni kesedati la'allahu isa ba'akin nang ikak dintah min ma'asil qalbi wa illa alman min ma'asil min ma'asi al lisan atau min ma'asi dhahir al jasad
wal israru ala dzambi ban anatepe ing atase dosa wal israru ala dzambi ban anatepe ing atase dosa idza adnaba al abdu am idza adnaba al abdu dzamban jika seorang hamba kadinto ala kotusa maka dalam ayat ini kepada noktah sauda titik celeng se badan yang iate. Nale karena tu sekak dinto ebiaraki jangan banyak titik celeng. Ketika titik celeng kak dinto ampun posa nang iate ni kayak kau caki balrona ala kulubihim. Ada ron, ada kelompok kacelengan senyebab aki ate kak dinto tak odi. Nika ate kosawa sepan epa kengak se make kak se salah epa sadar se masadar kak dito se salah orang kak dito abahas masalah kabagusan pekel nika kosawa cuma benda tu sekak dito tu saraja tu sekak dito tu sekeni tentu epon dalam ulama-ulama fikih nika jelas tapi sebagian ulama tasawuf kadinto la yanzuru ila sigharidh dhanbi walakinnahum yanzuruna la yunzuruna ila sigharidh dhanbi walakinnahum yanzuruna ila azamatir rabbil jalil tak pernah melihat Allah la kutu sajalah karo tu sakeni jangan santer jalah karo makro Allah tak tu sajalah karo makro tapi saya ialah di ulama-ulama tasawuf kalian tahu saya ialah di azamatul Rabb keagungan anjuran Allah dan maksiat ke siapa? Maksiat ke Allah oh maksiat ke Allah kalian tahu aku maka dan lembak pada situ ulama la'allahu ki'ajir Abdul Hamid beliau kalian tahu mular saanian gara-gara nak masuk ke masjid soko sekacar saya masuk dah ada anak pemik mular makro mataram salakuan ni kamu lah jadi saya wibik mataran lah ke Abdul Majid lah panjenengan mik molar pola apa gelap masuk dalam Masjidil Haram aku bisa kosa kajar tak ken karo mak karo baja kenapa tadak parkara enteng pakik nang iajunan Allah sekapina ni ke aku aku lihat segak dinto tengkana para ulama Hukian Sufyan Al-Thawri ceritakan dari Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu kharaj ila Makkah hajjan suatu saat beliau kadento keluar nucudak ke Makkah haji fa kana yabki min awalil lail ila akhiri fil mahmal nang perjalanan perpaan nang sambil bi unta kadento beliau itu dari mare isya sampai semalam full kat di tomolar akhirnya tukang uwan nak ontana ni kah ada apa napa ajunan mak nangis mun sampian ni kah nangis sepulan ken ala ko maksiat ingkana li ajril maksiat falatasi ambus sama maksiat mungkin lah kargen pulan ala ko maksiat faqala sufyan amma dhunub fala khatarat bi bali qattu saghiruha wala kabiruha adapun dosa-dosa bahkan tak terlintas tentang pikiran nang pikiran gula tu sekene atau betul saraja walaisa bukai ya syaiban min ajlil ma'siyah wahai syaiban engkau nangis bani polan ala kemaksiat walakin min khawfil khatimah tapi engkau takut di budi dia mati di budi su'ul khatimah lianni ra'aitu syaikhan kabiran katabna anhu al-ilma karena engkau ngetelak beda situng orang sepo kami menulis ilmu dari orang tersebut wa'allaman nasa arba'ina sanatan 40 tahun dia mengajar manusia wajawara bi baitillahil haram dia nenang eseti inta lemma Allah Makkah sini na beberapa tahun wa kana yultamasu barakatuh se'e yantareh ka angkui isopre barakana
wa yusqa bihil ghaiz eka bayi tawassul kaangkui etoroni ojan falamma mata tahawwala wajhu anil qibla wa mata ala syirk mahatena mati dalam keadaan musyrik fa ana khaifun min su'il khatimah kaangko takok takok su'il khatimah faqala lahu inna dhalika min syu'mil ma'siyah ul israr ala dhunub fala ta'si rabbaka tarfata 'ain ajriyah kalakuan maksiat nyambi kata pecerian setiap kemaksiatan pada syu'um nyambi sial bahasa syu'um nyambi sial nyambi kata pecerian ban anat tepeh tu sekali fala ta'si rabbaka tarfata 'ain engak cak pernah maksiat sa koncoong sa kaya tepa mata dak keajunan Allah. Allahumma husnal khatimah, Allahumma husnal khatimah, Allahumma husnal khatimah ya arhamar rahimin. Ala kulli hal al israr ala dhanbi min ma'siyatil badan walakin al mudaniyatul mudawamah ala dhanbi yaitu min ma'siyatil qalbi sambian. Kalakuan taubat ni kan dari atas. Kalakuan kasta kak dinto taubat an-nadab. Taubat ni kan sedih. Sedih kasta ni kan dari atas. Mun sampian tak dik aras tak kasta dek kekalakuan maksiat. Jangan-jangan. Ni kebagian dari maksiat tak ada saya kemaksud. Al-mudawamah awil israr ala dhambi. Ada niat kan kui membiarkan. Cik lagaro tu sekini. Cik lagaro tu sekini. Hatan kular, ngapa leh nak goreng-goreng? Dek remang jeng lah kerana nang eke kita pada nek. Muka aurat kak dintun termasuk kelakuan dosa. Eh matura cek banyak orang muka aurat. La'allahu barokana ummat Nabi Muhammad ban atena tak pernah anggap kak dintun enteng. Mi esapora sarang ajur Allah. Saya karuat tak kok yang kep enteng. Kadit to maksiat. Kadit to maksiat. Mana binga ke cek la karogen. Ari cek la karogen ari kadit to kan. Ngendeng lagi. Ini kasih bahaya. Wa su'ud dhanni billah. Ban cuba panyangka billah. Kala ban ajunan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Su'udhan da keajunan Allah ni kan min ma'as. Min ma'asil qulub. Min ma'asil qalbi. Di antara banyak-banyak kemaksiat na'at. Sebalika su'udhan husnudhan. Eh dalam sekapin aku laban panjenengan. Kalau aku andai se'are keadaan tau. Cak pernah su'udhan da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Balik melalui husnudhan. Cuman. Can lembak husnudhan da keajunan Allah. Atau ar-raja. Harapan fokus dari ajaran Allah serta tanda kelakuan kak jentok tak teman ala aku fokus abak ngaji tak ngaji ya, solat mungkin berlain sama cuma ala aku maksiat menuah ngarep suarga langsung ngarep suarga tak minta sapora lekan langsung ngarep suarga ini sesuatu saya tak bender sesuatu tak bender walaupun sebenarnya tidak perkara mustahil dah kajian Allah walaupun sebenarnya tidak perkara mustahil karena tidak perkara wajib dah Allah Allah bisa memasuk orang ala kemaksiat tak teman atau pet biar Allah masuk suatu kasuhkan kajian Allah cuma mana biarlah tidak dicencin kajian Allah itu orang mana biarlah kemaksiat tak atau pet itu makun masuk ada negara kah kita jual oleh syafaat oleh kebelasan melain sama tadi qoma mangkana di antara nasihat ta'ajuran Allah ni kan lampa tabuna Syekh Said Ramadan Abuti pada orang mereksa ni fa Allah ka dinto ngingkari janji orang bakal yadab bi Allah mereka itu pas dapat dekat akhirat tak yadab padahal ala komasi mana bi orang nikah ala qotaat pas yadab dengan akhirat ni kan mustahil karena tak sesuai kalau janji ajuran Allah. Allah janji orang yang salah kotoat bukan ibrina kefokusan. Kikor lakar dari atena. Beni ala kotoat padeng ada mata manusia tapi atena pun. Anda beda orang yang tidak diantuh. Akati dengan hadis. Amin labi amali ahli jannah. Ala koh. Ala mayabdu. Beda hadis dan juta ala mayabdu. Ala koh kelakuan ahli suarga. Sepadeng ke manusia tapi atena pun asli. Atena pun
maka kak dia tuh bisa masuk dah kena neraka najun Allah Subhanahu wa taala. Ini zahiran wa batinan ateka dia tuh akan langgam diri dona Allah ala qata'at kajun Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kalau mungkin kakui eseksa janji najun Allah. Cuma lamun berdoa orang ala ko maksiat pas esapor abi ajunan Allah ni kesefata Allah al karam maha lampa Allah. Allah maha lampa karena maha lampa kongang bingkok kakek ya ada karena orang lampa orang belas orang nisran burung saya ada ni kebenik kocak ngola jadi cenci tapi ni kan nunjuk aki sifat karam sifat lampa Allah Al-Karim, Allah Maha Lampa. Tadi coba penyangka dak kajian Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh bagus penyangka. Kak dito ada uaki. Qala Ali radhiyallahu anhu li rajulin akhrajahu al-khawfu ila al-qanut. Situ saat Sayyidina Ali ngetelak pada orang saking takong dak kajian Allah sampai ke pengharapan mun kok tak kira sapa Rabi Allah ni ke qanut yasun napa jawabna ya hadza hiban yasuka min rahmatillah pek pengharapan ba'an dari kebelasan Allah a'zamu min dzunubik lebih agung etempeng tusa-tusana ba'an selain ba'an banyak ala kutusa tapi pek pengharapan ba'an dari rahmat Allah yakni sudzon dak jun Allah Allah saku tak bisa nyapora, tak belas belain sama jemaah. Maka kak dia tu lebih raja tu sana. Tempeng tu satu sesa sebelum. Dia sampai pekak pengharapan. Husnullah. Dan laba ar-raja wal khauf kak dia tu janahani yatiru bihimal muslim. Dua lembang saya setiap orang muslim ni dalam audit ni kan terbang aku ni. Jangan-jangan amal tak diterima susah. Tapi engak melola Allah Maha Belas tetapi umat Nabi Muhammad ya apa Islam belas bunga terus dah dikamu kecuali orang nikah mana Nabi laparak mati ya maka patengkian usnobdon patengkian usnobdon ya, di antara kebiasaan para ulama kita dia tu mana Nabi pon lesongkan katia kak dia tu akhir-akhir katia Syekh Ismail Zain Al Yamani ekiswaki sarang Al Habib Omar dan kulo pergi ngaji lembak sarang putra nujukan Syekh Muhammad saya songkan saya tegak Allah mereng dari cerita-cerita ayo cerita aki kisah-kisah ulama apa saya pada aki bi Allah orang-orang soleh apa nanti maklih husnul dhan ada ajunan Allah keluar maklih keluar kapi nanti eh pada yang ini ke benda saya terdalam mak sujud benda saya ro'om benda saya nikah benda saya nikah husnul dhan maklih keluar wa qala sufyan man adhnaba dhanban sapa orang ala qatusa fa alima anna allaha qaddarahu alayhi wa raja ufranahu ghafara allahu lahu dhanbahu pas orang ni keyakinan bahwa kemampuan abak ka dintoh dari pasten Allah ni pasten tentu pun ni kalau andi pengaruh bahwa Allah saya amakon tentang Allah ni ka larang orang ala kemaksiat ban kulaban panjangan lambat dalam kasam kasab kan itu. Milih nak laku maksiat ni kesedati mana tul jaza tempat balasan. Tapi tak rebu ambu roja ufranah. Nyopre dak kajun Allah pengaporan. Ghafarullahu lahu dhamma. Bi Allah kala isa bora. Tu sana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma dhakarul ghazali fil ihya. Inna Allah ta'ala yaqulu lil abdi yawmal qiyamah. Sa'angkuna Allah bakal ajabu ika andik kabulan ang arah kiamat. Ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirahu ba'an arapa apa sih anyek ke ba'an ketika ba'an ngetelak perkara munkar mi ka kita ngingkari dak para munkar orang berlaku maksiat fa in laqanahu Allahul hujjatahu mumbi Allah nikai selamat to orang apa bisa aja ku orang kali dzaqala Rabbi rajautuka wa khaftun nas. Abtina enga ajunan maha lampa maha belas tetir parpan melong sampean ben ke merusak sedan gula ken tako ya Allah. Ini ken kala ken tako ni kan. Qala fa yaqulullah ani nabi adabu Allah pas adabu qad ghafaratu dhalik. Mun dia bisik ko esabur. Na adamul inkar alal munkar kali to minal munkar.
tak ngingkari kemungkaran, termasuk dari kemungkaran itu sendiri. Mana bi abdak itu mampu. Coba aku dalam panjenengan ngucap mampu ni kan apa? Ceng mengingkari kemungkaran beni napok beni nokol awusaha setero ambu dengan cara sekalam berlain semacam. Maka dalam waktu tak semangkin dia bunah halabi Allah bin Alim al-Haddad dalam ada waktu tamu takdiratul amma ada orang ni kesemun pak ngingkari langsung beli ada. Lamba ki masa sahabat ni kah? Bahkan dalam masa-masa Al-Yasir keadaan tersa keluarga ni kesesiksa sampai mati. Biar Rasulullah tahu isbir ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar ala Yasir cincin apa aja kapi suara. Pernah ala Yasir kaya tak minta doa Rasulullah kakui pamate napa kapi orang-orang yang seanyiksa pemenang tak orang kafir langsung ya, isbir ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Lamba diantara nak kaum-kaum umat-umat lamba kakui aja gede ke iya menak berdesai cek dekat ni ke eporak kalaban minsar ekrej sampai separuh fata kula baban jenengan alhamdulillah ala kulihan mungkin iya kena eka becik iya biasa jenengan eka becik eka bekel iya biasa eka bekel niat bagus cuman tak kalaban bahasa sekasar waktu sesuai kalaban mekanisme dah.